Bikin nasi goreng maut buat sahur nih guys. Pertama-tama kita suwir-suwir dulu ayam goreng. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita masak satu bungkus mie instan. Aku masak mie-nya aja. Kalau udah mateng tinggal diangkat, kita dinginkan dulu ya guys. Yuk kita lanjut lagi. Untuk langkah berikutnya, sekarang kita tumis bawang merah dan bawang putih. Kita aduk-aduk sampai harum. Lalu tambahkan 1 atau 2 butir telur. Setelah itu kita aduk-aduk sampai hancur. Tambahkan juga cabai merah. Kita aduk-aduk kembali. Kalau udah, sekarang kita tuang ayam suwirnya dan juga mie instannya nih guys. By the way, untuk pan-nya di sini aku pakai Cosmo pan dan juga Sutil dari Stain Cookware loh guys. Nah ini kalau udah diaduk-aduk sampai merata, kita tambahkan sayur caisim. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur. Terakhir sih tinggal ditambahin nasi aja secukupnya guys, sambil diaduk-aduk sampai semuanya kecampur. Nah kita tambahkan penyedap rasa dan juga kecap manis sedikit aja guys. Terus kalau udah ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai bumbunya kecampur merata. Nah kalau udah semuanya udah rata nih guys, tinggal diangkat terus tinggal disajiin deh. Gimana guys, bikinnya gampang banget kan? Selamat mencoba ya guys, semoga resepnya bermanfaat.